Oke, kembali lagi dengan channel kreasi kita. Oke, di video kali ini kita akan unboxing atau review memori ya. Oke guys, langsung aja kita buka ya. Ini dari JNE pengirimannya. Dan kita kemarin belinya dua versi ya, atau dua varian, yang satu 64 GB, yang satunya lagi 128 GB. Dan saya mau yang memakai yang 128 GB dulu guys. Oke, ini wah, ini wadahnya ngaco, tak sae. Nah, ini guys, dua ya. Yang ini 128 GB dan yang ini 64 GB. Oke, langsung aja kita coba di handphone saya ini ya guys. Bagaimanakah kecepatan dan kebenaran memori ini? Guys, kita buka dari sini aja ya guys. Pelan, takut kena tangan. Oke, segini saja sudah cukup. Kita ambil yang ini saja guys, yang gede nggak usah, itu buat adaptor aja. Nah, segini doang guys, harganya cukup lumayan mahal. Oke, langsung aja kita buka di handphonenya guys. Kita copot dulu yang di handphone, takutnya ntar budol. Kita copot, penyimpanan, masuk penyimpanan. Kita buka ya guys, kita coba apakah merek yang ini ori apa enggak. Kita cek juga yang itu. Oke, kita langsung saja kita masukkan di sini. Tuding, bismillahirrahmanirrahim, nyala ini. Guys, di 134 ya totalnya, yang udah terbagi sama aplikasi di Android, jadi totalnya tinggal 134 GB guys. Oke, kita coba untuk rekam video. Oke, langsung aja kita coba untuk ngerekam ini guys. Rekam apa saja yang kalian ingin rekam dan menggunakan resolusi yang besar ya, yaitu 4K. Oke. Nah, oke, kita langsung aja coba cek di dalamnya. Oke guys, sekian aja kesimpulannya. Kalau memori ini bagus ya, untuk kecepatan dan daya tahannya cukup memuaskan ini guys. Jadi untuk kalian kalau ingin membeli yang bagus ya, yang seperti ini.